Jangan ganggu urusan aku. Liza nampak di sebalik tubuh kakak, kelihatan Gustika dengan wajahnya yang buruk dan mengerutu, rambutnya menggerbang panjang cecah lantai, kukunya panjang membelai-belai Udin yang nyenyak tidur. Sebelah matanya tertutup dengan rambut, hidungnya tak ada tapi nampak dua lubang hidungnya. Nono bergegas berlari peluk Liza. Dia ketakutan. Sejak kejadian semalam dirasuk Widya, Nono terus demam panas sampai ke hari ini. Ras hanya tergamam tengok kakak ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, hari ni saya akan sambung kisah terakhir Nyi Roro Kidul. Lepas ni tak ada lagi cerita ni tau. Tak ada sambung-sambung. Jangan minta yang bukan-bukan. Yang mana belum tengok part 1 dan part 2, sila tengok dulu, nanti tak faham pula cerita ni macam mana. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to rabak serah. Pada malam yang telah dijanjikan, mereka bertiga, ibu, ayah dan Liza, bersetuju nak jumpa dengan Cik Ngah dan Haji Man dekat rumah Cik Ngah. Mereka bertolak dari rumah dalam pukul 6 petang sebab kalau boleh mereka nak solat berjemaah dengan keluarga Cik Ngah tu. Dalam perjalanan ke rumah Cik Ngah, mereka kena ikut highway yang dekat dengan laut. Sebelah kiri laut, sebelah kanan pula kampung Cik Ngah. Kena lalu kampung Cik Ngah dulu, nanti dekat depan baru buat U-turn nak masuk ke simpang kampung Cik Ngah. Disebabkan perjalanan dari rumah ke kampung Cik Ngah ambil masa lebih kurang sejam lebih, jadi Liza layan handphone dululah. Bila dah lama layan handphone, Liza rasa lain macam. Sebab ayah dengan ibu dekat depan tu senyap je. Rasa dah lama sangat dalam kereta. Takkanlah tak sampai-sampai lagi U-turn nak ke kampung Cik Ngah tu. Liza tengok kiri, tengok kanan. Kenapa gelap semacam je? Kiri tu memang laut lah. Tapi yang peliknya kenapa sebelah kanan ni hutan pula? Liza ke depan. Ibu asyik termenung je tengok laut. Ayah pula fokus macam je memandu. Liza sentuh bahu mereka berdua dan bagi salam. Ibu dengan ayah sedikit terkejut dengan sapaan Liza dan mereka jawab salam dengan tenang. Liza bisik dekat telinga ayah. Ayah, dah lama sangat ayah drive ni. Belum U-turn lagi ke? Atau kita dah terlepas lorong U-turn? Serta-merta ayah berhentikan kereta. Ibu dengan ayah terus tengok kiri dan kanan jalan. Kemudian ayah keluarkan botol minyak wangi kecil dan calitkan pada tapak tangan. Lepas tu ayah baca surah Al-Fatihah 3 kali dan ayat kursi sekali. Liza pun baca doa yang dia belajar dari ibu Raisya untuk lindungi diri dari gangguan iblis. Lepas tu ayah mulakan perjalanan semula. Nampaknya mereka kena main dengan makhluk tu sampai tak nampak jalan ke rumah Cik Ngah. Agak lama juga mereka terperangkap dekat kawasan tu. Tak lama kemudian Liza nampak macam selendang coklat hijau dekat belakang kereta. Agaknya makhluk tu ada dekat atas kereta mereka kot. Liza tepuk-tepuk bahu ibu. Ayah dengan ibu macam perasan juga. Lepas tu Liza tengok sebelah kiri. Dia nampak dekat laut tu ada beberapa orang terapung-apung atas air, berjalan seiringan dengan kereta mereka. Terdengar bunyi gong sampai berdesing telinga. Liza bagitahu ibu telinga dia sakit, tapi ibu dengan ayah buat tak tahu je sebab mereka tengah baca doa untuk jauhkan benda tu daripada Liza. Tiba-tiba kereta hilang kawalan dan mereka terbabas ke tepi jalan, langgar palang penghadang jalan tu. Liza tersadung ke depan sampai kepala dia terhentak dekat dashboard sebab dia duduk tengah antara seat ibu dan ayah. Sedar-sedar je Liza dah berada dekat pantai. Liza terus menangis dan terjerit-jerit panggil ibu dengan ayah. Dia berlari-lari ke sana ke sini cari jalan keluar tapi tak jumpa. Liza macam berada dekat satu pulau kecil dengan kepala berdarahnya, bibir pecahnya, satu badan terasa sakit. Lepas tu terdengar satu suara dalam bahasa Jawa bermaksud, "Jiwa kesuma pengolah jantungku, tak usah khawatir, aku ada di sisimu."
Liza tengok laut. Ada ramai dayang perutusan dekat situ, tapi tak tahu mana satu yang bersuara. Cuma kali ni Liza nampak jelas wajahnya. Cantik, wangi, rambutnya bersanggul kemas dihiasi dengan bunga-bunga halus melo. Bajunya berwarna hijau, agak seksi. "Aku nak balik jumpa orang tua aku," kata Liza sambil mengundur ke belakang, sebab perempuan yang terapung dekat laut tu datang dekat dia. Liza tengok kaki dia, pijak tanah. "Lah sudah, aku dah ada dekat tempat mereka ke apa ni?" Kemudian perempuan tu perkenalkan diri sebagai Widya. Dia datang untuk iringi Liza ke istana ratunya, tapi Liza tak nak ikut. Dia terus mengundur ke belakang. Lepas tu Liza pejamkan mata dan tenangkan diri. Terdengar bunyi tapak kaki Widya berjalan ke arah dia. Liza terus baca doa pelindung diri. Selesai baca, Liza terasa ada hembusan nafas panas dekat belakang dia. "Assalamualaikum Liza." "Waalaikumsalam Azil. Alhamdulillah Azil datang." "Mau ke mana kamu larikan diri? Tiada yang bisa terlepas dari tawananku." Menyeringai wajah Widya bila tengok Azil datang. Azil terus mengaum, gegarkan seluruh kawasan. Dengan segera Liza ambil segenggam pasir, kemudian baca an'amta alaihim dan lempar depan Widya. Dengan izin Allah, muncul api yang jadi pemisah antara Liza dan Widya. Cepat-cepat Liza naik belakang Azil dan mereka larikan diri dari situ. Liza sempat toleh belakang. Dia tengok Widya dah bertukar rupa. Wajahnya mengerutu, buruk, rambut mengerbang. "Jangan kau pandang ke belakang Liza," kata Azil. Liza terus pejamkan mata. Dari jauh, Liza dengar Widya bagi amaran. "Aku akan mencari kamu walau di mana kamu pergi. Jika kamu tidak aku punyai, keluargamu menjadi taruhanku." Tak lama kemudian Azil berhenti. Dari jauh Liza nampak sama-sama lampu rumah Cik Ngah. Liza terus turun dari badan Azil. Dekat halaman rumah Cik Ngah, Liza nampak kereta ayah. "Semoga Allah mudahkan kita dalam kebaikan di mana pun berada." "Hafizhanallah." "Sampai ketemu lagi." "Berhati-hati Azil. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Azil berjalan di sebalik kegelapan malam. Liza terus berlari ke halaman rumah Cik Ngah sambil menjerit panggil ibu dengan ayah. Mereka yang berada dalam rumah berlari keluar ke arah Liza. Mereka berpelukan dan Liza menangis dalam pelukan ibu. Ibu terus minta maaf sebab tak dapat bantu Liza masa makhluk-makhluk tu ambil Liza. Dekat dalam rumah Cik Ngah, ibu letak ubat dekat bibir dan dahi Liza yang luka tu. "Haji Man bagi air penawar," kata ibu. Masa kemalangan tu, ibu dengan ayah pingsan, tapi dalam sama-sama ibu nampak Liza diangkat oleh beberapa orang perempuan menuju ke laut. Bila mereka sedar je dari pingsan, mereka tengok Liza dah tak ada. Mereka terus ke rumah Cik Ngah untuk minta bantuan. Haji Man yang berada dalam rumah Cik Ngah tak boleh nak jejak Liza berada dekat mana masa tu. Katanya Liza dah disembunyikan oleh penunggu laut, si Widya tu. Alhamdulillah Azil datang membantu. Tak lama kemudian ibu terima panggilan daripada kakak. Ada kecemasan dekat rumah. Mereka semua bergegas balik ke rumah ayah. Jam dah dekat pukul 11 malam masa tu. Dalam perjalanan ke rumah, Haji Man yang duduk dekat depan dengan ayah tak henti-henti berzikir dengan tasbihnya. Liza dengan ibu duduk dekat belakang. Ibu nampak resah, fikirkan apa yang jadi dekat rumah. Mana taknya kakak bagi tahu Nono tengah kerasukan dekat rumah tu, menari-nari sambil nyanyi lagu Jawa. Cik Ngah dan Mak Ngah laki bini naik kereta mereka sendiri, ikut rapat dekat belakang. Tiba-tiba Liza dapat rasa dekat luar kereta macam ada yang ikut. Satu sosok tubuh yang tak jelas kelihatannya. Sampai dekat halaman rumah, Haji Man terus pagar rumah dari luar. Katanya tak nak ada yang lain mengikut. Kemudian mereka melangkah ke rumah sambil bagi salam. Dekat ruang tamu tu, Liza nampak Nono tengah duduk bersila atas lantai dengan mata terpejam. Bila mereka masuk dalam rumah, Nono terus pandang Liza sambil tersenyum. Liza nampak di sebalik tubuh Nono tu, dalam sama-sama ada Widya dengan wajah buruknya. "Kita berjumpa lagi, belahan jiwaku." "Widya, lepaskan adik aku. Jangan ganggu dia." "Kau mau lari ke mana? Sudah aku bilang akan aku datangi keluargamu jika kau tak kami miliki." "Jangan diganggu anak ini. Apa kau sudah bersedia mahu mulakan peperangan antara kaummu dengan aku?" "Kenapa kau mahu turut campur urusanku dengan dia?" "Aku datang untuk halang kaummu yang dilaknat Allah dari menyesatkan umat Rasulullah." "Jika kau tak nak keluar, dengan izin Allah, akan aku sakiti tubuhmu seperti mana kau menyakiti tubuh anak ini." Ayah berdiri belakang Nono. Selepas baca beberapa surah, ayah tiup pada tapak tangan dan tekan kepala Nono. Serta merta Nono terus rebah terbaring kaku. Liza nampak wajah Widya macam wanita tua. Rambutnya putih, menggerbang,
Panjang rambutnya tu sampai melingkar hampir ke seluruh lantai rumah. Giginya ada yang tak ada, ada yang tajam. Hidungnya hancur, matanya meliar, kulitnya kendur dan menggerutu. Kemudian ibu, ayah, Cik Ngah dan Mak Ngah ambil posisi masing-masing. Ibu dengan ayah pegang kedua belah lengan Nono. Mak Ngah dengan Cik Ngah pegang kedua belah kaki Nono. Dengan serentak mereka bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," dan buat gerakan macam potong tangan dan kaki Nono. Liza tengok Widya dah mengelupur kesakitan. Haji Man yang berada dekat kepala Nono dah siap sedia nak sembelih leher di Widya. "Kasihanilah aku. Maafkan aku. Aku berjanji takkan ganggu anak ini. Lepaskan aku." "Apa kau benar-benar berjanji takkan ganggu anak ini lagi?" "Iya, iya. Aku berjanji takkan ganggu dia lagi." Perlahan-lahan Liza nampak tubuh Widya yang luksina tu keluar dari tubuh Nono. Tangan dengan kakinya luka, wajahnya buruk, nampak sedih dan sayu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza." "Waalaikumsalam ibu. Bantulah aku dan keluargaku. Tak ada kudratku untuk menentang mereka." "Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, minta tolong jugalah kepada Allah. Setiap musibah dan kesusahan yang kita alami dan yang akan datang, itu semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Semua itu adalah ujian dari Allah bagi hambanya." "Tapi saya tak kuat ibu, saya lemah." "Kita telah ketahui bahawa musibah dan cubaan itu adalah ketetapan Allah. Maka ketahuilah juga bahawa musibah dan cubaan itu hanya Allah yang mampu hilangkannya. Maka orang yang berfikiran waras tentu akan minta tolong kepada Allah dari segala kesulitan dan kesusahan serta bergantung kepadanya." Perlahan-lahan suara ibu Raisya menjauh. Liza terus tersedar dari mimpi. Air mata mengalir. Liza tengok jam dekat dinding. Dah pukul 2.19 pagi. Liza bingkas bangun, ambil wuduk dan buat solat tahajud. Lepas solat, Liza berdoa dan berzikir sambil menangis. Dia rasa bersalah sangat sebab selalu lupa kepadanya. Liza menangis sampai dia terlelap. Terdengar sayup-sayup azan subuh. Ayah kejutkan Liza. Mereka sekeluarga solat subuh berjemaah. Masa tengah solat, Liza dengar dekat depan dan belakang dia macam ramai yang jadi makmum ayah. Dan Liza dapat rasakan seluruh kawasan rumah mereka tu dikerumuni kaum ibu Raisya. Kejadian ni berlarutan hingga beberapa minggu, hinggalah Liza berjumpa dengan ibu Raisya dalam separuh sedar. Kata ibu Raisya, dia bersedia bawa Liza ke wilayah Widya sebab ibu Raisya dah berhubung dengan dayang utusan mereka nak berjumpa dengan ratu mereka. Lepas tu Liza berbincang dengan ibu ayah dan mereka bersetuju. Ayah minta bantuan Haji Man dan Cik Ngah untuk hadapi mereka semua tu. Malam tu mereka semua bersedia hadapi makhluk tu. Sesi berubat dimulakan. Liza terbaring dalam separuh sedar. Tubuh terkaku namun dia dengar suara ibu dan ayah. Kemudian dalam sama-sama, suara mereka semakin menjauh. Bila Liza tersedar, dia dah berada dekat pesisir pantai, ditemani oleh Haji Man. Dari jauh, Liza nampak ibu Raisya dan empat orang lelaki berdiri tepi pantai. Azil berdiri sebelah ibu Raisya, tunggu ketibaan mereka. "Kamu dah bersedia, Liza?" tanya ibu Raisya. Liza mengangguk. Seiring dengan tu, ombak laut bergelora. Liza nampak ada pusaran air di tengahnya dan kelibat beberapa sosok muncul dari pusaran tu. Liza nampak seorang perempuan macam Widya tapi bukan Widya. Perempuan tu perkenalkan diri sebagai Delilia. Dia jadi perutusan untuk bawa mereka berjumpa ratunya. Ibu Raisya bagi arahan pada penjaganya untuk berkawal di kawasan rumah Liza untuk elakkan gangguan pada keluarga Liza yang lain. Kemudian mereka berempat bergilir-gilir masuk dalam pusaran air itu. Dimulai dengan ibu Raisya, Liza, Haji Man dan Azil. Sebelum masuk ke pusaran tu, Liza dan Haji Man dah pagar diri dengan doa untuk dapatkan perlindungan daripada Allah. Bila mereka sampai depan pintu gerbang di dasar laut, kelihatan Delilia sedang bercakap dengan pengawal pintu untuk benarkan mereka masuk. Tak semena-mena, air laut terbuka membentuk lubang di tengah pintu gerbang tu. Tersedia tangga dari kulit cengkerang. Liza teruja bila mereka boleh bernafas dan berjalan dalam air macam biasa. Tapi bila dah masuk dalam pintu gerbang ni, air dah tak boleh masuklah ke dalam tu. Baju mereka pun tak basah. Masa melangkah masuk ke pintu gerbang, mereka naik tangga. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dengan irama nyanyian yang selalu Liza dengar, seperti mengalu-alukan kedatangan mereka. Istana tu bersinar kehijauan. Ada ramai penghuni yang berjalan ke sana kemari macam berpesta. Suasana istana agak susah sikit Liza nak gambarkan. Sangat cantik
tiang-tiangnya terukir indah dan berkilauan berlapis warna keemasan dan lantainya berkilauan. Di keseluruhan tempat dihiasi dengan hiasan yang sangat menakjubkan. Mereka berempat diiringi bertemu dengan ratu mereka. Liza terpegun bila nampak satu sosok yang cantik dengan pakaian serba hijau dan gemerlapan dihiasi intan permata. Wajahnya cantik bersinar dan berseri pakai mahkota emas yang berkilauan sambut kedatangan mereka semua. Singgah sananya menyerupai kerang raksasa yang dihiasi bunga-bunga putih yang wangi, dikelilingi dayang-dayang yang berpakaian sama dan rupa paras yang hampir sama. Wanita tu duduk di atas singgah sana. Dia bagi isyarat tangan supaya mereka datang mendekat. Ini ke Nyi Roh Kidul yang terkenal tu, penguasa Laut Selatan, ratu dari alam gaib? Liza ikut belakang Ibu Raisya. Azil dan Hajiman pula hanya berdiri dekat belakang. Sejak tadi Liza perasan Hajiman tak angkat kepala untuk pandang ke arah makhluk tu atau makhluk yang lain di sekitarnya. Ibu Raisya berdiri menghadap wanita tu. Wanita tu turun dari singgah sananya dan hampiri Liza yang berada belakang Ibu Raisya. Liza tundukkan kepala sebab tak berani bertentang mata dengan wanita tu. Dia angkat muka Liza. Mereka bertentang mata. Wajah wanita tu halus, cantik dan bersinar. Akulah yang memerlukanmu dan memanggilmu. Aku salah satu penghuni Laut Selatan. Namaku Gustika Andalusia. Liza terus jauhkan diri dari Gustika dan berdiri belakang Ibu Raisya. Gustika kembali duduk di singgah sananya. Namaku Raisya, dia Azil dan hamba Allah di sana bernama Drahman. Aku hidup sudah beratus ribu tahun di Samudra Hindia, di Laut Selatan Tanah Jawa yang ditugaskan untuk berumah di dasar laut. Aku bukanlah penjaga laut, tapi aku beristana di dasar laut. Apa mahumu sebenarnya? Jangan tergesa-gesa, Raisya. Aku tahu kau turut mahukan anak itu. Jangan kau berbolak-balik nak kelirukan dia. Aku sudah lama mengenali salah silah keluarganya. Tiada sedikit pun niatku nak miliki dia kerana dia milik Allah. Aku mahu dia tahu sewaktu rakannya berada di perairan itu, aku mahu korbankannya, tapi dia datang mengganggu. Maksudmu apa? Kau nak cari galang gantinya? Mula-mula ya, memang itu mahuku, tapi dia punya kelebihan yang tak semua manusia ada. Bukankah kamu tahu kita tidak punya hak untuk memiliki mereka? Aku tahu, tapi aku boleh bagi tawaran padanya untuk pelajari dan sebar ilmu kebal, kesaktian, santet dan lain-lainnya. Adakah kau sedar dia tak mahu menduakan Allah? Kamulah yang dah lukakan dayangku, Widya, bukan? Ya, aku. Kerana dayang kau telah menyakiti saudaraku. Tidak ada satu pun yang boleh sakiti dayang jagaanku kecuali aku. Bergegar seluruh kawasan istana bila suara Gustika bergema di setiap penjuru. Dayang-dayang dan pengawalnya dah bersedia nak serang mereka. Liza dengan gelabahnya terus naik belakang Azil. Dengan selendang hijau yang ada di bahu Hajiman, dia balut keseluruhan tubuh Liza. Dalam keadaan cemas, Ibu Raisya terus bertakbir. Hajiman pula laungkan azan. Seluruh istana tu mula runtuh, menampakkan rupa bentuk istana tu yang sebenar. Singgah sana dah berubah jadi tempat sampah sarap. Bau busuk menerpa ke hidung. Tiang-tiang emas kelihatan berlumut macam istana lama yang terbiar. Wajah dayang-dayang yang cantik berubah jadi nenek tua, sama macam rupa Widya. Dalam sekelip mata, Liza terasa tubuhnya terdorong naik ke permukaan laut. Tubuh Ibu Raisya keluarkan cahaya putih menerangi jalan untuk mereka kembali ke darat. Liza terus tersedar dan nampak ibu, ayah dan Cik Ngah berlari ke tingkat atas rumah. Liza nak bangun tapi kepala terasa berat. Kemudian Hajiman pegang kepala Liza dan buat macam tengah buang sesuatu dari kepala dia. Barulah Liza rasa ringan sikit. Liza dengar suara kakak menjerit-jerit dari tingkat atas. Kemudian ibu, ayah, Cik Ngah dan Abah Ipah turun ke tingkat bawah. Lepas tu dengan mata terpejam, kakak turun tangga sambil gendong Udin. Dekat hujung tangga, ibu dah berdiri menghadap kakak. Kakak tunding jari ke arah ibu. Jangan ganggu urusan aku. Liza nampak di sebalik tubuh kakak kelihatan Gustika dengan wajahnya yang buruk dan mengerutu. Rambutnya menggerbang panjang cecah lantai. Kukunya panjang membelai-belai Udin yang nyenyak tidur. Sebelah matanya tertutup dengan rambut. Hidungnya tak ada tapi nampak dua lubang hidungnya. Nono bergegas berlari peluk Liza. Dia ketakutan. Sejak kejadian semalam dirasuk Widya, Nono terus demam panas sampai ke hari ini. Ras hanya tergamam tengok kakak ni. Dekat luar rumah, Liza terdengar ngauman Azil. Cepat-cepat Liza tengok keluar ikut tingkap dan nampak ada beberapa sosok makhluk yang buruk cuba masuk ke halaman rumah tapi dihalang oleh penjaga Ibu Raisya dan dikawal ketat oleh Azil. Keadaan semakin tak terkawal. Liza semakin hilang arah tujuan, rasa nak lari dari semua ni. Hajiman baca beberapa surah sambil mengelilingi kakak.
Ibu Raisya berdiri di sudut rumah. Ibu dan Abang Ipah nampak cemas bila tengok keadaan Udin dalam pelukan kakak yang tak sedarkan diri itu. Liza berdiri dekat kakak. Kemari belahan jiwaku, ikut aku. Aku akan turunkan segala ilmuku kepada kamu. Kakak hulurkan tangan pada Liza. Haji Man bagi isyarat supaya Liza pujuk Gustika. Kemudian Liza suruh Gustika duduk depan dia. Sambil gendong Udin, kakak duduk bersipuh depan Liza. Lepas tu Ibu Raisya bisikkan sesuatu di telinga Liza. Gustika bersuara, "Tak usah cuba-cuba nak permainkan aku, Raisya. Jika tidak, anak ini jadi gantinya." Kakak buat macam nak cekik si Udin tu. Mereka semua jadi semakin cemas. Serta merta lampu rumah terpadam. Pap! Nono menjerit ketakutan. Liza terus pegang tangan Nono dan dalam masa yang sama, Liza terdengar Gustika bisikkan sesuatu pada dia. "Kemarilah. Aku hanya menginginkan kamu sebagai ganti kakak dan anaknya. Aku hanya mahu kamu mengikutiku. Aku janji tidak menyakiti mereka dengan syarat kamu aku miliki." Liza terasa pipinya dibelai oleh kuku yang tajam. Tiba-tiba lampu rumah terang semula. Mereka semua kebingungan bila dapati kakak dan Udin tak ada dekat ruang tamu. Dekat luar rumah, kaum Gustika pun dah hilang. Kata Ibu Raisya, mereka semua dah pergi. Lepas tu mereka semua cari kakak dan Udin di seluruh kawasan rumah. Terjerit-jerit mereka panggil nama kakak dan Udin. Sampaikan jiran-jiran keluar rumah. Beberapa orang anak jiran ada yang bantu cari sekitar kawasan perumahan. Hinggalah anak Kak Sum bagi tahu dia terjumpa seorang perempuan tengah duduk dekat tepi semak samun sambil dokong seorang budak tak jauh dari kawasan perumahan sebelah. Disebabkan tak berani nak tegur sebab keadaan rambut kakak masa tu turai macam tak normal, mereka terus bagi tahu keluarga Liza. Abang Ipah dan ayah naik motosikal ikut dari belakang motosikal anak Kak Sum menuju ke tempat kakak. Liza dan yang lain naik kereta. Ibu Raisya dan Azil pergi dengan cara mereka sendiri. Sampai dekat kawasan tu, mereka tengok kakak tengah dodoi Udin dengan nyanyian lagu Jawa sambil ketawa. Abang Ipah cuba datang dekat kakak tapi Haji Man halang. Azil yang berada sebelah Liza pun bagi amaran supaya ambil langkah berhati-hati, risau keadaan Udin yang berada di tangan Gustika. Haji Man cuba datang dekat kakak. "Selangkah kau mendekati aku, anak ini aku bunuh," kata kakak sambil jeling ke arah Haji Man. Beberapa orang jiran yang lihat situasi itu ada yang bergegas kembali ke rumah masing-masing. Lepas tu Liza pula cuba datang dekat kakak sambil pandang Azil dan beritahu supaya bersedia bila-bila masa je. Kelihatan pengawal-pengawal Gustika mengelilingi kakak. Liza pandang Ibu Raisya bagi syarat supaya bersedia dari dayang-dayang Gustika tu. Ibu Raisya hanya mengangguk. Kemudian datang pengawal Gustika yang berupa seekor ular tedung selah belit tubuh kakak. Bayangkan besarnya ular tedung tu sampai dapat belit tubuh seorang dewasa. Dekat tepi ular tu ada seorang nenek tua tengah membelai-belai rambut Udin. Wajah nenek tua ni macam wajah Widya dengan tongkatnya dan baju berkain batik. Rambut panjang cecah tanah. Wajahnya mengerutu dan dekat mulutnya macam tengah makan buah pinang dengan sirih sebab nampak air liurnya meleleh berwarna merah dan oren. Liza tengok wajah kakak sedikit berubah dari sebelum ni. Mungkin kesan daripada rasukan Gustika. Wajah kakak nampak macam tengah marah. Dahinya berkerut, matanya terbuntang, rambutnya kusut masai dan masih menyanyi untuk lelapkan Udin. "Janganlah menangis anak kecil. Tidurlah dalam pelukanku. Ibumu sedang menjauh. Aku akan menjagamu dan menodoikanmu hingga terbit matahari dari barat." Kakak dikawal ketat oleh dayang-dayang Gustika. Ada salah satu dayang tu tubuhnya berwarna hitam macam tubuh manusia tapi bersisik, matanya merah saga. Bila dibuka mulut nampak barisan giginya yang tajam. Berdiri sebelah kakak macam pemerhati supaya tak diganggu oleh mereka. Seekor lagi macam beruang, tubuhnya berbulu. Ada satu tanduk sederhana panjang tepat dekat tengah-tengah dahi. Kuku kaki dan tangannya tajam. Tubuhnya dua kali besar daripada Azil. Pada pandangan Liza, mungkin mereka berempat ni adalah pengawal dan dayang Gustika yang berpangkat tinggi dalam wilayahnya. "Kamu sudah bersetuju dengan kemahuanku?" "Gustika, jika engkau benar-benar mahukan aku, ambillah aku, janganlah sakiti keluarga aku." Kakak terus pandang Liza dengan senyuman yang seram. Lepas tu Liza hulur tangan pada kakak. Perlahan-lahan ular tedung tu lepaskan belitan tubuh kakak dan nenek tua tu berhenti dari usap kepala Udin. Mereka berdua berdiri di belakang kakak. Masa ni Haji Man dan yang lain-lain dah bersedia hadapi apa-apa yang akan berlaku.
Dalam kelalaian Gustika, Haji Man terus libas selendangnya di bahagian tepi badan kakak. Terus kakak menjerit kesakitan. Dengan pantas, Abang Ipah berlari dapatkan Udin dari dakapan kakak. Beruang besar pengawal Gustika nak terkam Haji Man. Cepat-cepat Azil menerpa dan tolak beruang tu jauh daripada mereka. Ular tedung pula nak patuk Azil. Dengan pantas, Ibu Raisyah libaskan selendangnya. Kena mata ular tu. Kemudian penjaga-penjaga Ibu Raisyah turun padang sambil buka bunga silat bersedia hadapi nenek tua dan makhluk hitam tu. Mereka saling berbalas pukulan. Libasan Ibu Raisyah menyebabkan luka pada tubuh ular tedung tersebut. Kelihatan darah hijau mengalir dari sisi ular tu. Azil hampir-hampir kalah dengan beruang yang dua kali ganda besar dari dia tu. Tubuh Azil dihempas ke tanah, ditendang di bahagian perut. Tapi Azil tak menyerah kalah. Semak samu yang luas tu jadi medan pertempuran makhluk gaib tu. Sesekali Azil mengaum dan dibalas oleh beruang tersebut. Mereka berpusing-pusing bersedia nak menyerang dan bertahan. Di sudut lain pula, Ibu Raisyah berdiri mendongak bertentang mata dengan ular tedung selah tu. Sisik tubuhnya yang berwarna hitam kebiruan sesekali bertukar warna merah dan hijau. Dengan segera, Ibu Raisyah baca beberapa surah pelindung diri dan mohon pada Allah untuk menyakiti tubuh ular tersebut. Lepas tu, Ibu Raisyah libaskan selendangnya ke arah tubuh ular tu. Jelas jimat Liza, selendang Ibu Raisyah yang lembut tu berubah jadi pedang menusuk ke seluruh tubuh ular. Libasan demi libasan selendang Ibu Raisyah kena tubuh ular tu. Ular tu cuba balas serangan dengan ekornya, tapi Ibu Raisyah sempat mengelak. Para pengawal Ibu Raisyah tak kurang hebatnya. Dengan seni silat mereka pertahankan dari dilukai oleh nenek tua dan makhluk hitam tu. Akhirnya nenek tua dan makhluk hitam tu jadi tawanan pengawal Ibu Raisyah. Tubuh mereka berdua cedera teruk hingga mereka rebah, tak mampu bertarung lagi. Dari jauh, Liza nampak Azil dibelasah teruk oleh beruang tu. Liza rasa nak datang tolong tapi tak mampu. Dalam keadaan Azil yang hampir kalah, Liza nampak Azil tekam beruang tu dan cakar kedua belah matanya serta menggigit leher beruang tersebut. Darah memancuk-mancuk keluar. Beruang tu terus rebah ke tanah dan akhirnya mati. Kelihatan tubuh beruang tu jadi kepulan asap putih dan menghilang. Sebenarnya makhluk ni bukan beruang. Liza tak tahu macam mana nak panggil benda ni, jadi dia cakap beruang je lah. Lepas tu Azil berjalan menuju ke arah Ibu Raisyah untuk bantu Ibu Raisyah lawan ular tedung selah tu. Tapi belum sempat Azil nak bantu, ular tu segera larikan diri ke dalam semak samun. Di jalan kawasan perumahan yang lengang ni, hanya kedengaran suara kakak yang menjerit kesakitan dan bercakap dalam bahasa Jawa. Ada jiran-jiran yang datang bertanyakan apa yang terjadi. Anak-anak Kak Sum yang bagi penjelasan pada jiran-jiran tu. Ibu, ayah dan Cik Ngah segera pegang tubuh kakak yang tengah mengelupur kesakitan. Liza nampak di sebalik tubuh kakak, Gustika tengah mengerang kesakitan. Ras dan Cik Ngah bantu untuk tutup aurat kakak yang terbuka. Udin selamat di pegangan Abang Ipah. Tekumat kamit, mulut Haji Man baca beberapa surah. Selesai baca, Haji Man tiup pada umbun-umbun kakak dan serta-merta kakak terus pingsan. Dengan segera, mereka angkat tubuh kakak dan beredar dari situ pulang ke rumah. Dekat rumah, mereka mulakan rawatan untuk pulihkan kakak. Haji Man mulakan dengan bacaan surah-surah. Ibu, ayah dan Cik Man turut membantu. Mereka yang lain hanya baca surah Yasin. Kakak mengelupur tak berhenti-henti. Liza nampak wajah Gustika terbakar, melecur kulit mukanya. Kerutu di wajahnya satu persatu pecah, keluarkan cecair hijau macam nanah. Dari mulutnya keluar cecair hitam pekat tak berhenti-henti. Ibu, ayah dan Cik Ngah terus baca ayat-ayat rukyah. Semakin kesakitan Gustika bila dengar ayat suci Al-Quran. Kakak menjerit-jerit kesakitan, minta diberhentikan. Berhenti, aku cakap berhenti. Sakit, sakit, berhenti. Dekat luar rumah, Liza dengar ngauman Azil semakin lantang. Liza jenguk keluar. Dia nampak nenek tua dan makhluk hitam tu cuba bertindak bila dengar Gustika menjerit kesakitan. Sesekali Liza nampak Ibu Raisyah melibas-libas selendangnya ke arah makhluk dua ekor tu hingga melecur tubuh makhluk tu. Tak lama kemudian, Haji Man buat gerakan macam nak sembelih leher kakak tu. Kakak terus menangis dan mendengus kesakitan. Liza nampak di sebalik tubuh kakak, Gustika macam dah tak mampu melawan lagi. Bila Haji Man nak sembelih leher kakak, Liza tengok Gustika pandang dia dengan wajah sedih. Terputus kepala Gustika dari tubuhnya, terus hilang jadi kepulan asap keluar dari jasad kakak. Dekat luar pula, Liza terdengar sorakan dari penjaga Ibu Raisyah dan ngauman gembira Azil dengan kebebasan Liza dari Gustika. Setelah selesai, Liza pergi jumpa Ibu Raisyah. Syukur kehadrat Ilahi, semuanya atas bantuan Allah, permudahkan urusan kita. Setakat ini saja pertemuan kita.
Akan aku ingati pertempuran ini selamanya. Akan aku ceritakan pada cucu cicitku tentang kelebihan yang ada pada keturunanmu, serta akan aku amanahkan pada mereka untuk membantu keturunanmu seperti mana janji moyangku dahulu pada keluargamu. Tubuh Azil dipenuhi kesan darah demi untuk selamatkan keluarga Liza. Liza membelai-belai dahi Azil dan ucapkan terima kasih atas pengorbanannya untuk selamatkan keluarga Liza dari makhluk terkutuk tu. Sebenarnya Liza tak rasa apa-apa bila sentuh badan Azil. Selalunya kita dapat rasa bulu binatang kan, tapi bila Liza sentuh Azil ni, dia tak rasa apa-apa pun sebenarnya. Dalam kesamaran malam, Azil, Ibu Raisya dan pengawal-pengawalnya bawa tawanan mereka pergi ke alam yang Liza sendiri pun tak pasti di mana lokasinya dalam peta di dunia ni. Liza melambai ke arah mereka dan ucapkan selamat tinggal. Terasa sebab, entah kenapa Liza rasa selepas ni mereka tak akan berjumpa lagi. Yang jadi persoalan sekarang, ke mana ular tedung tu larikan diri? Pulang ke lautan atau masih bersia-sia di darat cari tuan baru? Beberapa jam lepas kejadian tu, kakak mula tersedar. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan bertanya apa yang terjadi. Sebab kata kakak, yang terakhir dia ingat, dia berada dalam bilik tengah dodoikan Udin. Entah dari mana, tiba-tiba kakak rasa ada angin menyapa tubuhnya dari belakang dan rasa sejuk semacam. Dalam masa yang sama, kakak tercium bau wangi dan terdengar bunyi loceng. Tiba-tiba tubuh terasa berat dan sesak nafas. Lalu dia terus pingsan. Esoknya, Liza rasa kejadian semalam tu macam mimpi je. Mereka semua jalani kehidupan macam biasa, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi kesannya masih ada pada kakak dan Nono. Mereka berdua demam panas sampai Nono terpaksa dihantar ke hospital sebab panas badannya tak kebah lepas dirasuk widia tu. Kakak pula lepas kejadian tu, Liza tengok emosinya agak terganggu. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa sendirian. Hinggakan Abang Ipar dan Udin pun dia tak peduli. Mereka dah rawat kakak tapi tak ada gangguan makhluk halus. Bila dirawat dekat hospital, pakar psikiatrik bagi tahu kakak tertekan dan dalam masa yang sama dia macam fobia dengan kejadian tu. Lepas kejadian tu, ternyatalah makhluk tu bukanlah Nyi Roro Kidul tapi salah satu jin penghuni laut selatan. Dia menyamar untuk buat Liza fikirkan dia adalah Nyi Roro Kidul, nak tarik minat Liza untuk jadi hamba dia. Liza ingatkan semuanya akan berhenti lepas kejadian tu, tapi tak, masih ada yang cuba ganggu kehidupan dia. Malam pertama, Liza mimpi nampak seorang perempuan tengah berlari ke arah dia. Belakang perempuan tu ada seorang perempuan berpakaian ala-ala Jawa tengah kejar perempuan tu. Perempuan tu lambaikan tangannya ke arah Liza macam nak minta bantuan. Selang beberapa saat, Liza terdengar bunyi loceng yang membingitkan telinga. Liza terus sedar dari mimpi tersebut. Lepas tu Liza bangun dari katil dan berjalan ke ruang dapur nak minum air. Masa Liza buka peti sejuk dan bungkukkan badan nak ambil air botol, dia rasa dekat tepi pintu peti sejuk tu macam ada satu bayangan hitam tengah perhati dia. Cepat-cepat Liza tulis, tapi tak ada sesiapa. Mungkin perasaan kot. Masa nak tutup pintu peti ais tu pula, Liza nampak macam ada tangan hitam nak pegang tangan kiri dia. Dengan segera Liza beralih arah. Tiba-tiba terdengar dekat luar bahagian belakang dapur tu macam ada ramai orang tengah bercakap-cakap, tapi Liza tak dapat tangkap bahasa apa yang mereka guna dan apa yang mereka bualkan. Liza beranikan diri jenguk keluar. Tak ada sesiapa. Tiba-tiba Liza rasa macam ada seseorang dekat sebelah dia tengah jenguk keluar rumah juga. Liza terus berjalan mengundur pergi ke suis lampu dapur. Masa nak petik suis lampu tu, Liza nampak kelibat hitam tinggi dekat depan dia. Cepat-cepat Liza petik suis lampu, benda tu terus hilang. Berlari Liza pergi ketuk pintu bilik ayah dan ibu. Ibu tanya kenapa. Liza tak dapat bersuara. Sampailah ayah bagi Liza minum air penawar, barulah suara dia keluar. Liza cerita apa yang dia nampak. Ayah cakap mungkin ada benda lain yang datang mengganggu. Malam kedua, Liza mimpi lagi. Dengar suara perempuan menyanyi dalam gamelan klasik Jawa. Perempuan tu macam kena rasuk, terapung-apung, kaki tak cecah tanah. Dalam mimpi tu, Liza baca beberapa surah dan tiupkan ke arah perempuan tu. Serta-merta dia rebah. Asap hitam berkepul-kepul keluar dari badan perempuan tu. Lepas tu Liza datang dekat perempuan tu. Tangan dan kaki dia lebam, tapi perempuan ni bukan perempuan semalam. Malam ketiga, Liza mimpi. Kali ni bukan perempuan tapi lelaki. Lelaki ni duduk tepi perigi buta tepi pantai. Liza nampak lelaki ni macam tengah bersiul pandang ke arah dalam perigi tu. Kemudian tiba-tiba dia jatuh dalam perigi buta tu. Liza terus berlari ke arah dia tapi terlambat, tak sempat nak selamatkan dia. Malam keempat, Liza mimpi dia duduk kat luar rumah termenung jauh nikmati keindahan malam. Kemudian terdengar bunyi kuda entah dari mana datangnya. Bila toleh kiri kanan tak nampak apa-apa pun. Kemudian entah dari
dari mana kabus tebal datang. Dalam sama-sama, Liza nampak ada dua ekor kuda putih tengah tarik sesuatu. Belakang kuda tu ada tempat duduk dan ada seorang perempuan berpakaian emas, rambut panjang sampai ke pinggul, pakai mahkota emas. Dekat bahunya dia belit selendang emas kehijauan batik. Ada dua orang perempuan yang mengiringinya. Dia bagi salam pada Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak istimewa, namaku penguasa laut selatan. Akulah, aku kemari hendak bertemu. Lepas Liza jawab salam, perempuan tu terus minta maaf dekat Liza sebab penghuni laut dah ganggu kehidupan Liza. Itu di luar kuasa pengetahuan dia. Sememangnya mereka tak akan berhenti dari mengganggu manusia macam Liza ni. Lepas tu perempuan tu serahkan sebilah keris untuk jadi pelindung diri dan keluarga. Perempuan tu hulurkan keris yang panjangnya separuh lengan Liza berwarna keemasan, bertahtakan emas di tempat pemegangnya. Liza tak reaksi apa-apa. Terima pun tak, menolak pun tak. Kata perempuan tu lagi, kalau Liza nak berguru dan beramal dengan ilmunya, malam esok datanglah mana-mana laut dan ajukan mata keris pada arah selatan. Maka akan datanglah dia dan pengurukan dia. Kalau Liza menolak, tunjukkan pemegang keris pada arah selatan, maka keris tu akan kembali pada perempuan tu. Liza hanya mengangguk faham. Perempuan yang mengiringinya tu letakkan keris tu dekat bawah depan Liza. Akan banyak yang datang mencabar hidupmu pada masa akan datang. Maka berhati-hatilah dari terjatuh ke bawah naungan iblis durjana. Berserahlah pada Yang Maha Esa. Hanya dia tempat kamu minta bantuan. Kemudian perempuan tu berlalu pergi dengan diiringi para pengiringnya memecah kesunyian malam. Liza terus tersedar dari mimpi. Telinganya berdesing dan kepalanya berpindah. Tercium bau wangi yang tak pernah Liza cium sebelum ni. Dekat hujung kaki katil ada satu kotak kayu. Dalamnya ada sebilah keris lama. Bentuknya hampir sama macam dalam mimpi tadi, tapi warnanya tak sama. Esoknya Liza ceritakan mimpi dia pada ayah dan ibu. Mereka minta pandangan Hajiman dan mereka kata terpulanglah pada Liza. Hajiman scanlah keris ni dan dia kata benda ni bagus. Maksudnya benda ni benda yang elok lah, bukan benda-benda yang salah. Tapi dalam masa yang sama, Hajiman pesan pada Liza, zahir dan batin kena sedia kalau nak berguru dengan makhluk gaib macam ni. Bukan calon-calon benda macam ni nak dipelajari, dan tersangatlah jarang-jarang berlaku kalau dapat jadi anak murid mereka. Liza ada juga cuba berhubung dengan Ibu Raisha atau Azil untuk minta pendapat mereka, memandangkan mereka berasal dari alam yang sama, jadi mungkin mereka lebih arif tentang benda macam ni, tapi gagal. Jadi Liza buat solat istikharah untuk minta bantuan Allah supaya bagi petunjuk, dan alhamdulillah sedikit sebanyak Liza faham petunjuk yang dia dapat tu. Malam tu Liza ajak ibu dengan ayah teman dia pergi ke pantai. Ibu dan ayah bersedia terima apa-apa saja keputusan selagi Liza tak menduakan Allah. Liza buat keputusan untuk halikan pemegang keris ke arah selatan dan letakkan di permukaan air laut. Serta-merta keris tu terus hilang. Dari jauh Liza nampak ada pusaran di tengah air laut yang tenang. Agaknya mungkin ke situlah keris tu pergi. Liza hanya tersenyum dan bersyukur dengan keputusannya. Sejak kejadian beberapa hari lepas, Liza tak teringin nak jumpa dengan Ibu Raisha dan Azil, tapi ibu bagi tahu mereka bukanlah pendamping tapi hanya utusan Allah untuk membantu. Mereka hanya datang membantu dengan izin Allah dan bukan atas kehendak masing-masing. Gelang emas yang Ibu Raisha bagi tu Liza masih pakai sampai ke hari ni, dan Al-Quran tu dia baca setiap malam. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosah.